Aktris Luna Maya kini sedang berada di London untuk urusan pekerjaan sekaligus berlibur. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda mendapatkan info terbaru sekitar artis lainnya dari kami. Oke. Mantan kekasih Ariel Noah, Luna Maya, menurutkan pengalamannya selama berbelanja di London. Luna Maya ternyata memakai taksi di London untuk berbelanja selama di kota London. Aktris Luna Maya baru-baru ini terbang ke London untuk mengambil job sekaligus liburan. Luna Maya menyewa taksi untuk membawanya ke Harrods dan Knightsbridge, tempat belanja di London. Saat naik ke taksi tersebut, Luna menyebut bahwa bentuknya memang unik layaknya mobil jadul. Meski jadul, namun taksi tersebut terlihat mewah. Bahkan, taksi di London tersebut disebut Luna sangat ikonik. Taksi London tuh kayak gini memang bentuknya unik ya, tapi this is iconic, ujar Luna Maya sambil memandangi taksi tersebut dikutip di kanal YouTube-nya Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022. Wanita berusia 38 tahun ini mengatakan, ia sehari-hari di London menyewa taksi untuk berpergian. Terus perjalanan hari-hari ya begini di sini, di London, kata Luna Maya. Luna memilih taksi karena menurutnya memang nyaman saat ditumpangi. Diakui Luna, taksi di London memang mahal dibanding taksi di Indonesia. Meski begitu, Luna tetap memilih menyewa taksi jika berpergian dekat. Taksi mahal enggak? Ya okelah mahal, tapi oke asal enggak jauh-jauh. Kalau dekat-dekat taksi oke sih, tutur Luna. Di sela-sela waktu luangnya, Luna Maya menyempatkan diri untuk minum teh di Harrods. Sebagaimana diketahui, teh menjadi salah satu minuman tradisi di Inggris. Sekarang lagi santai-santai, lagi nunggu bukan nunggu tapi ada free time sampai eventnya. Malam ini, nanti kita siap-siap balik ke hotel Get Ready, ujar Luna Maya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.